Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Mustaqim. Sirat
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah inda rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul maimama fassabiquna السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما كأمثال اللؤلؤ المكنون.
Dan saya, Salwa Fadilah. Perkenankan kami berdiri di sini memenuhi amanah dari panitia acara akhir usana SMA IT Lukman Al-Hakim untuk membawakan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini.
Sebelum acara dimulai, berikut ini akan kami sampaikan susunan acara Akhirussana SMA IT Luqman Al-Hakim tahun ajaran 2023-2024. Pertama, pembukaan. Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Empat, sambutan kepala sekolah dan penyerahan amanah pendidikan. Lima, tampilan tari zapin. Enam, penerimaan kembali amanah pendidikan. Tujuh, prosesi wisuda. Delapan, sambutan ketua yayasan. Sembilan, penyerahan penghargaan. Sepuluh, tampilan drama musikal. Sebelas, ikrar wisudawan dan wisudawati. 12, penampilan wisudawan dan wisudawati. 13, doa. 14, penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Fabiansyah Hamzaini, siswa kelas 10 SMA IT Luqman Al-Hakim. Kepada Akhina Fabiansyah, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia.
dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita semua ketahui bahwa desain ini hampir semuanya dari anak, dan kelihatannya sudah menjadi sebuah tradisi kelihatannya. Jadi anak-anak semuanya itu merancang sebuah kegiatan sampai gladi dan seterusnya sampai sekarang, sampai kemarin. Bahkan mungkin kita juga kadang berpikiran, ki bocah kok langka kesele, bolak-balik kayak begitu. Bapak Ibu wali murid SMA IT Luqmanul Hakim, khususnya kelas 12 yang kami hormati. Rasanya sudah genap, ya, sudah genap karena kemarin sudah di closing dengan pengumuman kelulusan sesuai dengan petunjuk dari kepala dinas bahwa kegiatan pengumuman kelulusan itu harus online dan waktunya sore. Tetapi ala kulihal semuanya memang bergantung kepada anak-anak, ya. Sebetulnya niatan kita itu kenapa online kemudian dilaksanakan pada sore hari itu sebetulnya supaya tidak muncul sebuah aktivitas hura-hura dari anak-anak. Niatannya seperti itu. Tetapi di perjalanan hari-hari berikutnya, nggak tahu kok tetap muncul, ya. Tapi alhamdulillah untuk SMA IT kok nggak terjadi hal-hal semacam ini. Di tempat lain masih terjadi atau masih ada kegiatan-kegiatan coret-caret, rambut dipilok, terus kemudian konvoy dengan motor-motor yang didesain dengan suara yang keras dan seterusnya masih terjadi. Tetapi kelihatannya memang sudah mulai mengecil. Wallahualam, barangkali mungkin kegiatan-kegiatan ini atau agenda-agenda pengumuman ini karena memang agak mepet, ya, mepet dengan kegiatan UTBK kelihatannya. Jadi sebagian anak-anak memang lagi menyelenggarakan atau lagi sedang tes untuk gelombang 1 kalau nggak salah kemarin itu. Bapak Ibu sekalian,
Hari ini berarti kita sudah sampai pada di ujung tahun ketiga Putra Putri Panjenengan ada di sini. Dan tahun ini merupakan generasi terakhirnya COVID. Iya, generasinya COVID. Karena memang generasinya COVID itu jumlah siswanya sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ini paling sedikit, karena berarti kemarin itu ada 16 kalau nggak salah, 16 atau 17. Nah, ini ada 14 ya. Ini 13. Nah, berarti ini generasi kedua, dan setelah ini sih alhamdulillah siswanya sudah mulai kemudian bertambah setelah COVID itu. Bapak-Ibu sekalian, hal yang bersama-sama yang perlu kita semua pahami bahwa tugas kami di sekolah adalah memberikan sebuah pembekalan, keterampilan yang nanti akan dipakai, yang nanti akan digunakan ketika putra-putri kita itu memasuki sebuah arena yang lebih tinggi lagi. Kadang yang namanya ilmu itu memang tidak spontanitas bisa digunakan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa belajar dari diri kita masing-masing. Ilmu-ilmu selama kita sekolah mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kadang mungkin terasa manfaatnya ketika kita mungkin sudah jauh hari meninggalkan arena itu semua, ketika kita menjalani di sebuah kehidupan dan seterusnya. Baru bekal-bekal itu kadang mulai kemudian terasa manfaatnya. Mental dan seterusnya insya Allah akan berubah jelas itu. Dan insya Allah menjadi lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Kami atas nama SMA IT Lukmanul Hakim Pondok Pesantren Ulil Nurha sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dihayun, kaki melangkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya berdiri di sini mewakili Bapak Ibu wali siswa SMA IT Lukman Al-Hakim kelas 12. Pertama, jelas kami menyampaikan rasa syukur dan bahagia ya. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya. Anak-anak kita telah menyelesaikan ya, masa pendidikan selama di SMA IT Lukman Al-Hakim selama 3 tahun. Dan kami mewakili orang tua dan wali siswa SMA IT Lukman Al-Hakim pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ustadz-ustadzah di SMA IT Lukman Al-Hakim. Dan kami tidak bisa memberi apa-apa kecuali dengan cuma ucapan jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik, balasan yang banyak kepada para ustadz-ustadzah di SMA IT Lukman Al-Hakim ini karena telah mendidik, membimbing anak-anak kami sampai kemudian selesai pendidikannya di SMA IT Lukman Al-Hakim. Saya yakin Bapak Ibu semuanya merasakan perubahan selama anak-anak kita di SMA IT Lukman Al-Hakim. Dari mulai mungkin secara akhlaknya, adabnya, etikanya, termasuk juga keilmuannya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat ya bagi kita semuanya, termasuk juga kepada anak-anak kita di SMA IT Lukman Al-Hakim. Yang kedua, kami mewakili orang tua dan wali siswa SMA IT Lukman Al-Hakim juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para ustaz dan ustadzah di SMA IT Lukman Al-Hakim apabila ada anak-anak kami mungkin selama 3 tahun ini ya, perkataannya, mungkin perbuatannya ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, ustadz-ustadzah semuanya, kami mohon keikhlasan ustadz-ustadzah semuanya untuk menerima permohonan maaf kami. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan dari kami. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahina Amin Nur Amalia, putra dari Bapak Rizwanto dan Ibu Mami Nur Hayati, dengan jumlah hafalan 4 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Amin, calon mahasiswa Unsur Fakultas Peternakan yang memiliki jiwa petualang yang besar. Makanya ia ditunjuk jadi pradana saat itu. Hobinya menjelajahi semua gunung di Indonesia. Dan Ibu Sri Astuti dengan jumlah hafalan 6 juz dan telah ditasmikan 5 juz. Biasa dipanggil Ayu, si paling jawab gak tahu kalau ditanya. Hobinya dengerin musik dan pernah jadi koordinator rohis pada masanya. Orangnya harus serba lurus, makanya dikasih partner Ninda kalau bikin kanva. 3 bulan lagi udah jadi anak manajemen. Thank you.
Madina Kamila, putri dari Bapak Mukti Hasan dan Ibu Rosyadah Arifiah dengan jumlah hafalan 2 juz dan telah ditasmikan 2 juz. Biasa dipanggil Zakiyah, anak sering banget, makanya dia terpilih jadi staf minat dan bakat. Penyuka coklat, apapun itu jenisnya. Loyal banget soal apapun itu. Jajan kantin favoritnya adalah roti rasa coklat. Nanti bikin roti yang banyak ya, Zak, di Matkul Tata Boga. Putri dari Bapak Muhammad Failasuk dan Ibu Raras Utami dengan jumlah hafalan 8 juz dan telah ditasmikan 6 juz. Biasa dipanggil Ninda, Markundul, dan Nindul. Anaknya super duper aktif. Aktif bertanya, aktif bertingkah, dan aktif menjokes. Soal uang, jangan ditanya, dia ahlinya. OSIS Pramuka pun mendapuknya menjadi bendaharanya. Si paling nangis kalau nonton drakor. Ahlinya menghafal nama obat. Sun, kita lihat Ninda dengan gelar farmasinya. Putra dari Bapak Tansari Wibowo dan Ibu Ike Kristiani dengan jumlah hafalan 6 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Haidar, selalu semangat ketika pelajaran biologi. Dulu julukan Ketos melekat pada dirinya. Beberapa tahun lagi julukannya menjadi Pak Dokter. Artisnya Infinite yang selalu menarik perhatian. Kalau sama Syamsi jadi partner, kalau sama Amin jadi Tom and Jerry. Putri dari Bapak Bahtiar Rifai dan Ibu Luciana dengan jumlah hafalan 6 juz dan telah ditasmikan 5 juz. Biasa dipanggil Aya, pemangku adat yang selalu jadi langganan dipanggil Ustazah Fian. Kalau kata Ayu sih paling serba bisa. Heboh sendiri, kelupaan dan ngedumel adalah kebiasaannya. Ketua kelas akhir periode yang selalu pontang-panting. Tanggal 13 Juni nanti, resmi diterima UNSUT atau UGM sebagai mahasiswinya. Islam Nurul Fitri Mubarok, putri dari Bapak Agus Santoso dan Ibu Umayyah dengan jumlah hafalan 4 juz dan telah ditasmikan 3 juz. Biasa dipanggil Iza, memiliki segudang pertanyaan random di otaknya. Si paling kalem di luar, padahal heboh kalau di asrama. Nagih kas asrama adalah rutinitasnya setelah jadwal penjengukan. Sejarawan muda, semua tentang sejarah dia cari tahu sama yakarnya.
Sebentar lagi dapat kabar kalau Iza keterima PGSD. Zahra Fatiha Junaidi, putri dari Bapak Muhammad Nur Junaidi dan Ibu Aryaningsih, dengan jumlah hafalan 4 juz dan telah ditasmikan 3 juz. Biasa dipanggil Zahra, gak pernah ngomong ngegas kayak teman-temannya. Tulisan rapi adalah keahliannya. Gak heran kalau dulu dia jadi sekretaris Dewan Amalan. Sesepuh tapak suci di angkatan, si paling setia nemenin temennya kalau izin ke belakang. Besok, julukan mahasiswi UGM Sastra Arab ada pada dirinya. Putri dari Bapak Persi Umar dan Ibu Dwina Isti Yulianda, dengan jumlah hafalan 3 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Nela. Nela, pendatang baru yang memiliki otak layaknya Albert Einstein, yang akan menjadi mahasiswi farmasi Undip. Setiap pelajaran kerjaannya tidur, tapi diam-diam dia nyerap semua materi. Kucing mendekat, Nela pun lari-lari terbirit. Si paling rajin bawa buku. Para Desgian, putri dari Bapak Sugiantoro dan Ibu Eka Desiana, dengan jumlah hafalan 2 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Rafael, calon mahasiswi keperawatan. Si paling lupa naruh kunci motor di mana dan si paling ninggalin semua barang di asrama. Pencetus panggilan Mbak ke teman-temannya, koordinator lingkup pada masanya. Kalau jam pelajaran olahraga, dia yang paling semangat. Dani, putri dari Bapak Daryono Alfaruki dan Ibu Tuting Sudiarti, dengan jumlah hafalan 2 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Resita, Eci, Citong, koordinator kuara yang di akhir omongannya selalu bilang "We never know." Partner duduk ayah yang selalu jadi korban kegabutan ayah. Nulis kalau nggak ditekan sampai membekas, bukan Resita namanya. Nanti kalau kuliah jangan lupa minum ultraflu ya, biar gak pusing ngadepin materi tentang warisan. Dia calon guru PAI loh.
Hana Sajidah, putri dari Bapak Rismanto dan Ibu Nunung Kurniasi, dengan jumlah hafalan 2 juz dan telah ditasmikan 2 juz. Biasa dipanggil Hana, seorang calon ustazah dan hafizah yang dulu menjabat ketua MPK. Ketua MPK perempuan pertama di SMA IT. Bodoh amatan adalah sifatnya. Kejadian memalukan temannya, gak tahu kenapa dia selalu lihat pencetus makanan aci-aci di asrama, si paling simpel. Syamsi Ali Muksid, putra dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Anni Fauziah, dengan jumlah hafalan 4 juz dan telah ditasmikan 1 juz. Biasa dipanggil Syamsi, julukan Waketos dulu ada pada dirinya. Besok julukan mahasiswa Telkom yang akan melekat pada dirinya. Si paling pasrah kalau dijailin sama Amin sama Haidar. Nalangin kas teman-temannya adalah kebiasaannya ketika ditagih kas. Penggemar anime garis keras. Siapa? Putri dari Bapak Ardi Kusmanto dan Ibu Siti Nur Fitriasi, dengan jumlah hafalan 3 juz dan telah ditasmikan 3 juz. Biasa dipanggil Safa, calon Tarani Politeknik Keselamatan Transportasi dan Jalan, yang kalau ketawa pasti menggelegar ke seluruh antero jagat raya. Ahlinya per skincare-an, soal hitung-hitungan juga gak usah diragukan. Koordinator khusus pada masanya. Pitik adalah hewan yang sangat ia hindari. Jazakallah khairan katiron kepada Ustadz Sudirman SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, mohon izin mewakili Ketua Yayasan Ulinuha yang pada kesempatan siang hari ini kebetulan beliau ada dinas di luar kota. Sambutannya diamanahkan kepada saya. Untuk itu yang pertama, permohonan maaf dari Ketua Yayasan dan salam dari Ketua Yayasan kepada bapak ibu sekalian dan kepada seluruh wisudawan di SMA IT Lukman Hakim hari ini. Yang berikutnya, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah mempercayakan putra-putrinya kepada kami Yayasan Ulinuha di SMA IT Lukman Hakim ini. Dengan segala kekurangan dan mungkin ada sedikit kelebihan barangkali karena yang banyak adalah mungkin bapak ibu sekalian adalah kekurangan-kekurangannya, karena saya sendiri yang kemarin juga mengawali SMA ini yang sampai hari ini kondisinya memang belum bisa memenuhi harapan ibu bapak sekalian, baik kondisi fisiknya atau mungkin kondisi-kondisi yang lain. Ibu bapak sekalian, sebenarnya ibu bapak sekalian, latar belakang SMA IT ini apa bapak ibu sekalian? Sebenarnya di tengah-tengah di tengah-tengah serba kekurangan, serba penuh dengan kesederhanaan,
Tapi kami Yayasan Ulenuha memiliki mimpi besar, Bapak Ibu sekalian, yakni mimpi besar untuk melahirkan generasi-generasi Rabbani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori bintang akademik. Untuk siswa yang mendapatkan nilai tertinggi di bidang akademik selama masa ajaran diberikan kepada, pertama, Nailah Afnan Fakhira. Kedua, Haya Syahida. Ketiga, Izzatul Islam Nurul Fitri Mubarak. Dimohon kepada Ustadz Sudirman SPD untuk menempatkan diri di atas panggung. Untuk siswa yang mencapai target hafalan terbanyak selama di kelas 12 dan telah mentasmikannya, diberikan kepada Farhah Aininda Azahra. Kepada Ustadz Mustafa SPDI dimohon untuk memberikan penghargaan. Kategori insan tama, untuk siswa dan siswi yang mengabdikan dirinya dengan penuh tanggung jawab melalui organisasi sekolah, diberikan kepada Haidar Rizik Akbar sebagai Ketua OSIS SMA IT Lukman Al-Hakim periode 2022-2023. Amin Nur Amalia sebagai Pradana Ambalan Al-Fatih Nusaibah masa bakti 2022-2023. Risnu Hana Sajida sebagai Ketua MPK SMA IT Lukman Al-Hakim periode 2022-2023. Selanjutnya,
Syamsi Ali Muksid sebagai Wakil Ketua OSIS SMA IT Lukman Al Hakim periode 2022-2023. Dimohon kepada Ustadz Sutardi SPD untuk memberikan penghargaan. Ikrar wisudawan dan wisudawati SMA IT Lukman Al Hakim tahun pelajaran 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan wisudawati SMA IT Lukman Al Hakim berjanji, satu, senantiasa bertawakal kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, serta menjunjung tinggi kedisiplinan dalam beribadah. Dua, senantiasa mengamalkan ilmu dan mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma hukum. Tiga, senantiasa cinta terhadap agama, tanah air, serta menjunjung tinggi nama baik keluarga dan alma mater SMA IT Lukman Al Hakim. Selawi 23 Mei 2024. Acara yang ke-12, penampilan oleh wisudawan wisudawati. Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa.
seniman ya. Masihkah kami cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Tidak tingginya lebih logika. Yang terus berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Coklat lalu